Hari ini, 1 Februari 2020, Paskibra dan satu model Lubuk Linggau atau yang biasa dikenal dengan Paman Sam mengadakan diklat anggota baru tahun ajaran 2019-2020 yang dibuka dengan upacara. Upacara ini dibina oleh Kepala Madrasah yakni Bapak Taslim SBD MSI. Ini adalah agenda rutin, ya, agenda rutin dari Paskib, yaitu mengadakan diklat setiap tahunnya untuk anggota-anggota yang baru. Ya tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Paskib Paman Satu yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Sekaligus untuk kegiatan di Kota Paman Sam. Kegiatan ini diikuti oleh 49 peserta terdiri dari 20 laki-laki, 29 perempuan. Adapun alumni dari setiap pasukan Paman Sam serta seluruh ketua organisasi yang ada di Paman Satu Modul Lubuk Linggau. Nantinya para peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan dari pukul 2 hari Sabtu sampai dengan pukul 4 hari Minggu. Yang sudah dipersiapkan itu tentang fisik ya, karena di klat tahun ini kita ada outbound, tidak hanya dengan materi saja. Jadi fisik anak-anak memang sudah dipersiapkan dari jauh sebelum di klat ini terjadi. Tak hanya itu juga, pada acara ini juga ada pun pemecahan kendi dan penyiraman kembang pada peserta diklat. Dan selain itu juga ada pun penyerahan kalung nama peserta diklat dan panitia diklat. Ada beberapa rangkaian acara, yakni pada pagi hari peserta diklat akan melaksanakan outbound dan pada malam hari mereka akan melakukan renungan suci.